Nih guys, teman-teman aku yang akan camping di sini. Piu Dan kita akan camping lagi, dan kali ini aku sangat excited karena aku punya tenda baru dan aku ingin buat tenda terbesar yang ada di Indonesia, karena aku akan menggabungkan dua tenda menjadi satu, guys. Nggak cuma itu, hari ini juga aku camping bareng dengan teman-teman. Kita ada bawa dua mobil, pokoknya rame-rame, seru-seru. Oke, daripada banyak ngomong, mari kita bangun tenda. Nih guys, teman-teman aku yang akan camping di sini, kita barengan nih. Ada, kenalin diri. Ada Cak. Ini Piu. Jadi ada Abian. Oke, nanti akan aku cantumin di Instagram mereka, dan masih ada beberapa lagi yang akan datang. So, kita hari ini aku sangat excited karena banyak sekali barang-barang baru ya. Aku ingin set up yang benar-benar keren kali ini. Oke. Okay? Let's go. Yep, yep. Mau bantu? Kalian mau cobain pasang tenda? Hujan, gerimis-gerimis. Sip. Guys, aku punya barang yang menurut aku sangat berguna buat camping ini, yaitu adalah pompa angin portable seperti ini ya. Dengan ini bisa memompain tenda sebesar ini, guys. Jadi nggak perlu lagi pompa manual. Ini dia. Ini juga mereknya dari Naturhike ya. Sesuai sama tendanya, karena memang didesain khusus buat tenda ini. Yes, mantap guys. Tendanya tidak perlu lagi dipompa manual ya. Luar biasa. Kenceng banget nih, keras. It seems your heart just needs a fresh start. Guys, ini
aku punya tenda baru. Jadi akan aku gabungkan tenda ini dengan tenda yang terbaru aku. Nantinya tendanya akan sangat luas dan juga sangat besar. Karena aku ingin buat tenda yang benar-benar nyaman dan benar-benar asik ya, buat rame-rame ngumpul dan juga jauh lebih proper. Oke, kita akan bangun tenda baruku. Ini pertama kali ya aku cobain tendanya. So, let's go. Jadi tenda ini tuh besar juga guys. Besarnya boleh dibilang hampir sama ya dengan tenda ini, cuma bentuknya bulat aja. Jadi nantinya tenda ini akan 2 kali lipat ya besarnya. Alright. Ayo. Ini kita pasangnya ke ujung bagian ini ya. Oke. Dicantolin aja. Oke. Okay. Ini ininya dulu ujungnya. Nah. Guys, ini pertama kali pasang tenda seperti ini. Aku kira akan sangat ribet ya, tapi ternyata sebenarnya simple banget. Yang penting bisa ngerti aja tekniknya, masuk-masukin, habis itu tinggal dicantolin nantinya. Oke, menarik nih tenda. Kayak gini aja nih, tinggal dicantolin. Dan kebetulan kali ini kan campingnya rame-rame, jadi seru ada yang dibantu nih, sama si Piyu, sama si Ardian. Gokil. Gampang banget. Gampang banget. Oke, yuk. Ah, good. Sekarang, yang terakhir, kalau sudah seperti ini, cantolin bagian bawahnya. Ini udah gampang banget, tinggal dicantolin kayak gini nih. Semua bagian. Langsung kayak gini aja. Jadi dia tendanya. Tenda ini banyak banget jendelanya ya, dan juga pintunya. Dia tuh sangat-sangat bagus buat pencahayaan dan juga kita bisa lihat pemandangannya. Dua. Guys, akhirnya aku punya 2 buah tenda dan aku bisa gabungin jadi 1. Nah, karena ini kan baru beli ya, aku harus tahu dulu tendanya apakah bisa di-connecting atau tidak ya. Aku sih punya plan, nantinya aku akan buat kayak fly seat yang memang dibuat custom supaya bisa kayak di-mounting gitu ya, supaya nanti kalau hujan ataupun apapun kita nggak perlu harus tutup-tutup pintu ya, karena udah ada bagian atasnya. Karena ini kan masih belum nyatu ya. Sementara aku akan akal-akalin dulu, mungkin pakai pintu dari tenda yang sebelumnya untuk jadi kayak inilah ya. Nanti akan aku kaitin seperti ini dulu sementara aja. Yes, nanti akan aku pikirkan. Nah, kenapa aku ingin punya tenda seperti ini? Jadi kan dulu tenda aku cuma pakai fly seat di depannya ya. Masak-masak di depan, nongkrong di depan. Kalau nggak hujan, nggak masalah, aman. Tapi kalau hujan, airnya tuh sering muncat ke dalam ataupun masuk ya. Barang-barangnya tuh jadinya basah. Oleh karena itu, setiap hujan, aku masuk-masukin barang-barangnya ke dalam tenda. Jadi agak sedikit repot dan meribetkan. Tapi dengan tenda seperti ini namanya tuh Fire Tent dari Naturhike. Tenda ini luasnya 3,6 meter x 3,6 meter. Jadi benar-benar luas banget. Nah, tenda ini itu bisa jadi kayak tempat masak, ataupun tempat-tempat nongkrong, ngobrol, ngerokok, ataupun hal-hal lainnya ya. Dan juga tenda ini bisa kayak pasang cerobong asap gitu ya. Kayak kita bikin api unggunan, ada cerobong asapnya. Cerobong asapnya tuh bisa keluar dari sini. Ini kan bisa dilepas ya.
Jadi juga bisa di custom, terus cahayanya tuh bisa masuk dengan sempurna karena 360 derajat, ada jendela, ada pintu, dan juga pintunya tuh ada bagian pintu yang terbuat dari plastik seperti ini. Dikasih mounting seperti ini ya, pintu yang transparan. Aku akan tunjukin kepada kalian. Bisa seperti ini guys, pintunya ya. Jadi ada dua opsi, kalau hujan pun nggak apa-apa, kita bisa tutup pintu, tapi tetap bisa ngelihat pemandangan dari luar. Keren. Dan juga nanti akan aku taruh link di description box, semua barang-barang yang ada di sini ya, yang aku pakai akan aku taruh di bawah, supaya kalian nggak usah banyak nanya-nanya, bang beli di mana tendanya, harganya berapa, cek aja di link di bawah. Dan nggak cuma ini ya, dan nantinya juga aku banyak barang-barang baru yang aku baru beli, nantinya akan aku set up juga. Keren-keren pokoknya. Kali ini aku camping paling lengkap guys. Ini masih belum ada apa-apanya ya, soalnya bagian depannya nantinya barang-barangnya masih sangat banyak. Dan pokoknya gokil deh, nanti kalian lihat aja. Ini aku mau set up dulu mejanya buat TV, entertain. Guys, aku punya barang baru dari Mobi Garden. Ini bagus banget. Ini sebenarnya adalah rak susun, tapi juga bisa jadi meja. Ini terbuat dari kayu, kokoh banget. Nah, ini guys. Ini bisa jadi rak susun seperti ini. Ataupun nanti pun bisa menjadi meja ya. Aku kasih contoh kepada kalian ya. Kalau jadi meja itu seperti apa? Ini jadi rak susun, jadi mejanya seperti ini. Nah, menjadi meja ataupun bisa jadi rak susun. Tapi kali ini akan aku jadikan rak susun ya. Ini benar-benar kokoh banget barangnya. Mantap. Pokoknya semua barang yang ada di sini nanti akan aku taruh link di deskripsi box. Kalian cek aja ya kalau mau ya. Sip. Oke, sekarang saatnya untuk set up tenda api ini ya, namanya itu fire tent. Jadi tenda buat api unggun, buat masak, dan nongkrong-nongkrong makannya nggak ada alas. Jadi memang dia lebih kayak tenda yang hanya untuk kegiatan-kegiatan yang kotor dan berasap, tenda api. Nah, aku punya kursi baru, ini bisa buat 2 orang dari Nature Hike. Terus juga ada kursi lagi yang single dari Black Deer, mantap. Masih banyak guys barang-barangnya. Tunggu ya.
Guys, aku punya sesuatu hal yang sangat apa ya, mengagumkan ya. Coba kalian tebak, ini apa? Kalau bisa tebak, aku kasih like. Jadi ini itu adalah kitchen portable ya. Akan aku tunjukin kepada kalian. Ini cantolannya dibuka dulu. Terus juga jadi tempat masak atau dapur. Nih guys, ada bagian kompartemennya lagi. Ini bagian untuk kompor ya. Jadi kalau ada kompor bisa di attach di sini, dipasang di sini. Terus tabungnya bisa ke bawah ataupun ke samping, terserah. Jadi bisa apa ya, buat banyak hal. Memang dikhususkan untuk menjadi kitchen outdoor ya. Dan juga ini sangat efektif banget, portable. Jadi kalian bisa masak dengan nyaman dan juga dengan praktis ya. Nah, bagian sini juga bisa dibuka. Ini kayak bisa masukin alat panggang ataupun kompor juga bisa. Jadi udah ada tempat-tempatnya ya. Dan juga bisa jadi kayak laci-laci gitu. Ini sengaja kayak di dalamnya tuh aku belum isi-isi ya. Karena ini bisa kayak isi panci-panci, piring-piring, sendok, makan, semuanya bisa simpan di sini. Next time jadi lebih efektif dan lebih gampang ya. Gokil. Nanti kita akan coba masak di sini. Guys, akhirnya tendanya udah jadi dan aku ingin lakuin room tour karena takutnya udah mulai gelap ya. Ini udah sekitar jam 6-an. Ayo kita room tour bentar ya. Jadi bagian depan ini kita udah beli kayu bakar karena kita akan bakar-bakar. Di sini ada Ardian sama Bang Pium di sini. Nanti kita akan bikin api unggun. Keren. Yuk, kita masuk ke dalam. Jadi ini bagian paling depannya, tenda api ya, fire tent. Di sini gokil banget. Pas masuk sudah ada kitchen portable seperti ini, proper banget. Sudah ada tempat duduknya, bisa duduk berdua ya. Masak-masaknya bisa lebih cepat, bisa ada yang bantuin. Ada tripod lampu juga, lampu-lampunya ada banyak banget. Lampu utama, lampu ambience juga ada. Nggak cuma itu, bagian sebelah sini juga ada kursi lagi buat nyantai. Dan juga ada meja yang lebih besar untuk kayak prepare makanan ataupun makan-makan juga bisa di sini ya. Dan mejanya ini bisa dilipat dan juga bisa kayak direndahin kalau mau. Gokil. Ini sebenarnya masih ada barang-barang lagi yang akan aku beli supaya lebih bagus dan lebih enak lah ya. Tapi gini aja udah kelihatannya proper. Masuk ke dalam, yuk. Bagian tenda ini adalah bagian tenda untuk entertainment dan juga istirahat ya, tempat tidur. Di sini aku ada TV, kebetulan entertainment kita. Sebenarnya juga ada PS kalau aku mau ya. Cuman kali ini bawa TV aja udah cukup. Terus ada meja di sini sama sofanya, bisa nonton sambil chill, relax. Nih, bisa angkat kaki juga. Jadi lebih estetik dan aku lebih suka konsepnya seperti ini ya. Jadi ada dua bagian, tempat yang bersih, ini lebih kayak entertainment dan juga tidur. Terus ada satu lagi daerah yang khusus untuk kayak hal-hal yang mungkin bisa kotor, kayak masak, bakar-bakar, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian tempat tidur. Kalau bagian sini sih aku sukanya minimalis aja. Ya, karena kita kan tempat tidur dan juga tempat banyak ngumpul juga di sini, makanya biar lebih leluasa aja.
Dan juga di sini ada rak lipatnya. Aku udah mulai nyusun sedikit barang. Sebenarnya masih banyak barang-barang aku di mobil. Aku bisa aja nyusun lebih full dan lebih penuh. Cuman gini dulu aja lah ya. Takutnya mataharinya udah hilang. Nah, gini aja udah kelihatan estetik. Mungkin next time aku ingin beri kayak gantungan baju gitu ya, rak-rak baju supaya kayak jaket-jaket aku bisa gantungin. Cuman tuh next time. Pelan-pelan. Ini aja udah lumayan kelabakan. Oke okay guys, sekian tenda tour kita kali ini. Wow, kalau ada update lagi aku akan ngelakuin tenda tour lagi ya. Amazing ini. Dan juga barang-barang yang nantinya ada di video ini akan aku taruh link di description box supaya kalian nggak nanya-nanya aku. Atau kalian ingin tahu lebih detail pun kan bisa follow Instagram aku Rick Esenti. Nanti di sana aku sering kayak share-share story, barang-barang yang aku rekomendasi dan lain sebagainya. Oke, ini udah mau menjelang malam, mungkin nanti aku akan masak-masak. Kita akan ngumpul-ngumpul bareng teman-teman aku. Kenapa teman-teman aku gak masuk video lebih banyak? Soalnya mereka lagi bikin konten juga. Buat konten Instagraman ya. Karena mereka kebanyakan selebgram. Jadi kalian harus follow juga, nanti akan aku cantumin ya. Satu persatu, dan nanti kita akan ngumpul bareng. Sip! Tapi ini enak vibe-nya ya? Iya, vibe-nya enak. Gue enak pengembang dulu. Udah kayak rangkup. Iya. Aku bawa bala bantuan buat masak nih. Tak apa-apa. Lu masak masak. Nih, nuansa malamnya kita lagi api unggunan, seru banget. Hari ini cerah kayaknya ya. Mantap, rame-rame. Di sini juga ada yang baru datang nih. Dua orang yang baru datang. Kenalin dong siapa namanya. Namaku Eka. Namaku Jafar. Iyo. Percumbulan. Abian. Genius. Si Jo lagi baring bentar di mobil karena dia terlalu berat dia. Dan juga malam ini kebetulan kita dibawain makanan nih. Sebenarnya kita yang request sih. Kita akan makan-makan dulu. Jadi nanti kalau misalnya lapar lagi baru aku akan masak-masak. Ya, tapi enggak apa-apa sih hari ini karena kita rame-rame, kita lebih baik beli makan ya karena memang dibawain. Jadi lebih simpel. Soalnya kalau masak lumayan. Atau besok paginya aku akan masak-masak juga gampang. Aku ingin nikmatin hari ini kita sambil minum-minum, ngobrol-ngobrol, seru. Yuk, makan guys. Ayo makan. Saatnya untuk masak-masak. Kebetulan nih ada chef. Jadi saya hanya memantau saja. Ada daging steak yang udah dimarinasi nih. Sirloin. Sirloin. Ini kelihatannya sih berkualitas ini ya. Ada ikan, mushroom noh. Tahu, ada tahu juga lengkap. Baru kali ini camping aku enggak masak. Baru kali ini. Yes. Ada orang lain. Ya memang sudah mewah itu masakan yang kurisi. Berapa keren deh? Baru oh, yang kemarin baru jadi itu juga? Iya. Guys, tuh, lihat guys. Thank you.
monster loh. Lambu dong. Jadi ini kita bawa sirloin. Sirloin meatnya kita udah dimarinasi di rumah tadi. Sisanya tinggal pan to pan namanya. Mostly kita masak 10 sampai 15 menit. 5 menit terakhir kita flame. Habis itu biar juicy, kita cari yang medium aja. Biar leker dan kesum. So masih juicy guys. Guys sudah matang. Dingin-dingin gini kita lagi minum-minum, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, dimasakin steak sama mushroom. Aku mau cobain ya. Gila mushroomnya nih. Mantap. Ini ada sosnya juga ya, cobain sosnya. Tengah malam, kita masih masak-masak nih. Ini enak nih. Bisa makan-makan terus kalau ada chef-nya nih. Kunyah terus. Asik guys. Ini benar-benar camping. Vibe-nya benar-benar asik hari ini. Nih, udah ada yang pada tidur. Benar-benar asik banget camping kali ini. Karena ya kita banyak kegiatan dan juga aku banyak ngobrol-ngobrol. Makanya mungkin video kali ini aku jarang ngomong karena ya fokus untuk enjoy the moment sih, menikmati camping. Karena kan banyak teman-teman yang datang ya, jadi kita benar-benar menikmati. Dan juga tendanya kebetulan ya, tendanya besar seperti ini. So ya semuanya bisa tidur di dalam dan juga bisa menikmati ya. Good morning guys. Aduh, semalam kita keasikan ngobrol-ngobrol sampai jam berapa ya bergadang. Aku sampai nggak lihat jam. Pokoknya tidurnya semalam pun nyenyak banget karena kecapean ya. Ini baru bangun jam 9 pagi dan kebetulan cerah banget hari ini. Pemandangannya bagus banget ya danau ini ya. Makanya aku suka camping di sini. Dan bentar lagi kita akan buat konten-konten lagi reels ya. Jadi kalian bisa cek aja nanti di akun-akun Instagramnya aku dan teman-teman lainnya. Nanti akan aku cantumin di link description bawah dan juga peralatan-peralatan yang ingin kalian lihat. Kayaknya bagus tuh barangnya. Nanti aku juga taruh di link bawah ya. Kalian bisa cek aja. Kalau ingin beli silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Dan juga kalau kalian pengen ada barang yang harus aku beli ataupun aku reviewin dikit-dikit ya, kalian juga bisa komen di bawah ya. Nanti kalau menarik akan aku beli dan juga akan aku bahas. Begitu. Biasanya di sini tuh kabut.
nggak cerah, tapi kali ini cerah banget. Mantep. Kita lagi set up karena kita ingin lakuin sebuah scene yang sangat gokil. Ada, ya ini namanya adalah Kaki Belang di Instagram. Kalian harus follow salah satu pilot drone FPV yang terbaik juga. Jadi kita akan masukin ini ya, FPV-nya untuk ke dalam tenda. Jadi kita akan shoot yang benar-benar gokil dan belum, kayaknya belum ada orang lakuin untuk tenda sebesar ini ya. Jadi itu FPV-nya ada yang besar, tapi karena ini terlalu bahaya ya, baling-balingnya nggak ada safety, kita pakai yang kecil aja. Ini ada safety, jadi kalau ketabrak aman lah ya, lebih aman. So kita akan buat sekarang. Kalau kalian ingin cek nanti hasil videonya, akan aku kasih link di bawah, kalian cek aja atau follow Instagramnya Kaki Belang. Yoi. Gitu guys. Oke, kita siap-siap. Oke, udah ready. Oke, ready. Oke, hasil jalan yuk. Yuk, jalan. Woi, woi, Greg. Aman. Oke. Oke, dalam ini hancur ya. Sekali lagi guys. Yo, bentar Kak. Ini yang serius ya. Woi. Ngopi enak ini bener-bener. Guys, kita udah bikin banyak konten di Instagram, di YouTube juga, nanti kalian bisa cek-cek aja. Dan saatnya untuk beres-beres, ini juga udah mulai hujan ya. Ini udah hampir mau jam 12, karena kita mau makan siang juga. So ya, yeah, see you di video berikutnya. Dan juga kalau kalian ingin, menarik gak sih kalau aku kayak packing-packingnya nantinya, kalau kalian mau, akan aku buatin video khusus untuk kayak packing-packingnya atau nyusun-nyusun barangnya. Ya, kalau kalian mau, kabarin aja di kolom komen. Jadi next time aku akan bikin yang packingnya juga. So guys, see you.